pandemiknya wabah virus corona di Indonesia, selain social distancing yang dilakukan oleh masyarakat, sejumlah warga sebuah perumahan melakukan swadaya untuk membuat cairan disinfektan dan menyemprotkannya di wilayah perumahan. Didanai oleh swadaya masyarakat sendiri, pengurus RW 11 Perumahan Limus Pratama menggunakan Jetstream yang biasa digunakan untuk pencucian motor atau mobil. Kita mengharapkan ini membantu untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Seperti yang dilakukan oleh sejumlah warga perumahan Limus Pratama Regensi Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berbekal panduan meracik cairan disinfektan dari Dinkes DKI Jakarta yang tersebar di grup WA, warga membeli cairan dan meracik disinfektan sendiri dengan pengawasan warga yang memiliki pengetahuan mengenai cairan kimia. Menggunakan Jetstream sprayer yang biasa digunakan mencuci mobil dan motor, warga di bawah koordinasi Lavanda Ibnu Syam selaku ketua RW di lingkungan tersebut bersama seluruh warga berkeliling melakukan penyemprotan disinfektan. Ini pengen lebih progresif bahwa kami lakukan penyemprotan disinfektan di seluruh area perumahan di area RW kami, termasuk juga kami merencanakan untuk membuat hand sanitizer unit di area-area umum, terutama di gate area, dan juga melakukan spraying disinfektan di gate masuk di kompleks kami. Kami tidak ingin untuk menunggu inisiatif dari pemerintah atau pihak lain, sebab kami merasa bahwa itu menjadi kebutuhan kami. Sementara itu, fokus penyemprotan disinfektan warga Limus tersebut adalah pada pagar-pagar dan pintu besi yang sering disentuh banyak orang, juga dinding dan teras rumah warga. Penyemprotan dilakukan satu hari penuh dengan menggunakan dua mobil bak terbuka yang berisi kran drum-drum berisi cairan disinfektan. Diharapkan inisiatif yang diambil warga Limus Pratama Regensi ini mampu menjadi upaya memutus penularan virus COVID-19 yang eskalasinya semakin meningkat, juga mampu menginspirasi masyarakat Indonesia untuk bersama memerangi penyebaran virus corona dengan memulai dari lingkungan sendiri. Selain melakukan penyemprotan disinfektan, beberapa hari sebelumnya, Satgas Cegah COVID-19 RW 11 telah melakukan gerakan penyadaran melalui selebaran, spanduk, poster, imbauan dari pengeras suara masjid agar warga melakukan protokol memutus penyebaran virus dengan diam di rumah, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan meningkatkan kesehatan tubuh. Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Haryanto, Niteni TV.